Ya guys, balik lagi sama gue Bang Okelan. Nah, ini gue ada daerah Jalan Samanhudi nih, ya. Nah itu Hotel Golden. Ini perapatan Golden, Gunung Sari. Ya, situ ke Ancol, ke kiri ke Ancol, kanan ke Senen. Nah ini ke sini Pasar Baru, ke sini ke Pasar Baru. Ya, nah gue mau ke sini nih. Cara ini ayam alot ngaheng, ya. Ini dulu udah pernah gue vlog ya, udah pernah gue vlog, ada YouTube-nya udah ada. Tapi dulu dia alirannya non halal ya, dan gue dengar info ini alirannya sekarang halal. Nah gue penasaran ya, dan ini kan ada tulisan cabang Tomang nih ya kan, cabang Tomang, dia emang ada di Tomang, ada Bami Babat Senen, cabang yang di Keramat. Ada yang goreng pemuda, ada gado-gado pintu besi, ini mini food court. Nah itu dia tuh, mie ayam ala taheng. Ini tempatnya gede banget, gede banget. Wow, tuh udah ada stiker halal ya, itu ada stiker gua. Nah di tahun 2019 dia dapat penghargaan babi favorit gua nih ya, gitu. Nah ini koknya, halo Ko Herman, apa kabar? Baik. Udah lama gak kesini saya. Iya. Ini mau tanya, ini benar sekarang halal? Halal. Halal ya? Iya. 100% halal ya? Iya. Kenapa jadi halal? Karena kita mau mencakup yang lebih luas. Oh, pelanggannya mau lebih luas. Ya, yang muslim jadi bisa makan ya. Semua, ya. Oh, gitu ya. Iya. Gitu. Jadi yang berubah minyaknya doang nih berarti iya, nih. Iya, semua sama persis. Iya, soalnya kan seharusnya toppingnya ayam pep camke. Iya, betul ayam ya. Ya udah, kok gue penasaran mau coba versi halal bami alat aheng. Oke. Eh, tapi bener ya kok yang nanya lagi satu nih ya. Iya. Yang di Tomang itu masih non halal ya? Masih non halal. Oh, berarti di sini doang halal iya, ya. Betul. Oke, kok saya pesan satu ya. Oke. Oke. Bakmi alat aheng yang di Pasar Baru Samanhudi ya. Ini sekarang ini dia beraliran halal, guys, ya. Dulu kan non halal, sekarang dia halal ya. Minyaknya pakai minyak ayam, dulu pakai minyak B2 ya. Ini gua minta apa? Paha atau dada, kita bisa minta ini paha. Itu paha lebih coklat gini nih. Kalau dada putih. Ini sama mie karet. Mie karet ala karet. Ya. Ini minyaknya minyak ayam ya. Nah, ini nih. Dulu kan pakai cuyuca tuh ampas babi, ya kan minyaknya. Nah, kan ini sekarang nih pakai minyak ayam. Nih kulit ayamnya nih tuh. Bukan babi lagi, udah halal. Dan ini gua dapat gratisan minta kulit. Gratis ini, enggak bayar, ya. Dapat juga kuahnya tuh cuy, kuah kaldu ayam kampung ya. Tuh, dapat ini juga ya. Ini seporsi gini cuman harga 35.000 cuy. Halal. Oke. Oke guys, ini gua udah aduk nih ya. Ini porsinya seharga 35.000. Tapi gila banyak buah. Terus dapat free nih. Kulit ayam. Karena kan sekarang dia halal ya. Ya kan? Jadi dia pakai minyak ayam. Ini ampas minyak ayam, kulitnya, lemaknya gitu ya. Kalau dulu kan pakai cuyuca tuh, ampas babi, ya kan? Nah, terus gua minta kulit. Kulit ini free selama persediaan masih ada ya. Gitu. Terus daun bawang cuy. Gile. Tadi penuh, udah gua pindahin ke kuah sama ke sini. Free. Ini sih gila. Ini dia mie-nya mie karet ya. Pakai ayamnya ayam pep camke, ayam kampung. Tuh, ya. Icip. Mie-nya masih enak. Sama kayak dulu. Ayamnya empuk. Cuman minyaknya emang berubah nih. Ya. Dulu minyak B2 itu kan wangi ya, wangi banget tuh. Nah, ini minyak mie ayam gitu.
Jadi tesnya udah agak berubah nih. Ayam kampungnya. Kulitnya. Kulit the best. Nah ini dapat garingan ampas kulit ayamnya. Enak. Mantep. Ini kalau dibandingin waktu masih non halal sama sekarang halal, gue masih prefer yang non halal sih. Minyak babi tuh wangi banget. Gak ada bisa ngalahin deh. Tapi ini oke. Ini masih oke. Dan porsinya cuy, lu masa 35.000 porsinya kayak porsi jumbo. Banyak banget. Gak habis. Cicip. Gue suka mie di sini. Dia mie-nya benar-benar alot. Sekarang kuahnya nih, mau gue seruput nih. Kuah kaldu ayam kampung, ya. Wow. Wow. Ini ya, bami alot aheng Samanhudi masih recommended cuy ya. Ini bami walau udah berubah jadi halal masih enak. Ya. Ya udah gitu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue Bang Kelana. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye. Lupa masih ada bakso goreng.